Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk dulur-dulurku semua dimanapun berada. Pertanyaannya, bagaimana sih sifat atau karakter orang yang lahir pada hari Rabu? Mari kita ikuti. Yang pertama adalah orang yang lahir pada hari Rabu Pon. Pertama, Rabu Pon. Nah, orang ini memiliki tabiat yang mudah tersinggung. Ia pencemburu dan tidak bisa menyimpan rahasia. Namun, ia suka menerima nasihat orang lain. Lalu pendiriannya juga teguh, serta ini sangat memikirkan nasib para fakir miskin, para duafa. Ini kelebihannya. Itu yang pertama, Rabu Pon. Kemudian yang kedua adalah kelahiran hari Rabu Wage. Bagaimana tabiatnya? Orang ini memiliki tabiat yang mudah tersinggung dan berhati keras, dan tidak pandai menyimpan rahasia. Namun ia bersifat ramah terhadap sesama. Ia pandai bergaul dan suka menolong orang lain. Itu yang kedua, Rabu Wage. Kemudian yang ketiga adalah Rabu Kliwon. Orang ini memiliki tabiat yang mudah bimbang dan berhati keras juga. Dan ia banyak lupa, cenderung pelupa. Namun demikian, ia adalah orang yang setia, penghemat, suka bergaul, dan mudah menerima nasihat dari orang lain. Itu yang ketiga, Rabu Kliwon. Yang keempat adalah lahir hari Rabu Legi. Nah, orang ini memiliki tabiat yang berhati keras, mudah tersinggung, tidak pandai menyimpan rahasia, dan ia suka disanjung dan dipuji. Akan tetapi kelebihannya ini, ia berbaik hati atau berhati baik dan suka menolong orang lain atau sesama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah kelahiran hari Rabu Pahing. Nah, orang ini memiliki tabiat yang pemboros, lalu mudah tersinggung, lalu mudah marah. Rabu Pahing. Akan tetapi ia banyak menaruh belas kasihan pada sesama. Ia suka memberi pada orang lain dan tahan terhadap cobaan, terhadap berbagai cobaan hidup. Demikian watak, karakter, tabiat orang yang lahir pada hari Rabu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk dulur-dulurku dimanapun berada. Kebenaran adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Agung. Setidaknya kita bisa mengambil sedikit kebenaran darinya untuk kebaikan kita bersama. Amin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.
Nuwun.